mencintai orang yang pergi dan ternyata gak kembali. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu. Nok, kamu janji ya? Udah harus bisa ngelupain Elsa. Dia udah bahagia sama pilihannya. Ya memang jalan kan sudah digariskan masing-masing. Elsa udah menentukan pilihannya, ya kita tetap harus mendoakan yang terbaik. Apapun itu, ya kan? Iya, aku tahu rasanya. Patah hati yang paling dalam itu ketika orang yang kita cintai sudah mendapatkan kebahagiaan. Ya, seperti saya. Mencintai orang yang pergi dan ternyata gak kembali. Intinya, mulai sekarang kita harus bisa sama-sama buka lembaran baru. Cari kebahagiaan kita masing-masing. Setuju? Setuju. Move on. Yes, that's right. Sayang. Papa, Tante Marsha temenin aku cari makanan dong. Kamu makan apa? Di sini macam-macam. Mau buah, ada melon. Ada semua. Makan buah belum? Kita makan buah dulu aja kalau gitu. Ya udah, kamu pilih ya sambil kamu pilih makanannya. Okay. Kita temenin ya. Yeah. Ayo. Stop. Kalian mau apa datang ke sini? Di sini datangnya khusus tamu undangan. Gue datang sebagai undangan. Tapi Anda nggak bawa undangan dan Anda nggak diundang. Ya memang gue nggak diundang. Tapi almarhumah istri gue adalah teman dari Elsa. Gue juga datang ke sini hanya ingin memberikan selamat kepada Elsa dan Devan. Gue nggak akan buat masalah. Sebentar dulu, Anda dilarang masuk. Pak, biarin Pak Marin masuk. Kalian dengar ya, saya izinkan kalian masuk, tapi saya akan menemani kalian. Dan kalian janji, gak perlu lah di acara ini.